itu muka bisa rata ya, kalau tiap hari jidotin ke tembok tuh, lihat tuh mukanya rata tuh, ya kan rata dari samping dong, ya itu karena tiap hari dia jidot-jidotin ke tembok, betul ya? Nah, ya lu kalau lagi bini lu lagi hamil ya, jangan lihat lagi beginian. Amit-amit cabang bayi. Gua bilang, gua kasih tahu bukan dijahatin lu, jangan lebay gitu dong. Lovers Indonesia kembali bersama Bobisan, YouTuber paling keren senusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita, diiringi oleh Orkestra Jelajah Waktu. Mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Kali ini sudah bersama Cici. Iya. Felicia. Cici Felicia. Cici ya. Felicia ini punya packing. Iya, packing. Ya, walaupun lagi acara komunitas Fresh Bulldog bawa packing. Ya. Jadi menarik sekali nih Cici. Soalnya gue belum pernah ngobrol tentang packing. Ini packing umur berapa? Umurnya 2 tahunan. Udah 2 tahunan? Ya. Udah pernah piara packing sebelumnya atau belum? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Iya. Jadi sebelumnya piara anjing apa? Sebelumnya piara sisu. Sisu? Iya. Nah, sama-sama anjing dari Cina ya? Iya. Ya, ada nggak perbedaan antara piara packing sama sisu? Sama-sama bulu panjang sih ya. Uh-huh. Sama-sama hidungnya juga pesek sih. Tapi packing itu nggak di sini nggak itu ya? Nggak galak kan ya? Ini nggak galak sih kalau ini. Cuman kalau sisu kan bulunya lebih panjang ya? Iya, iya. Kalau packing nggak berbulu, cuman dia sama-sama pesek. Sama-sama pesek. Nah, sifatnya seperti apa packing itu? Kalau ini sih di rumah ya, sama sisu, sama-sama galak. Oh, judul. Jadi kalau di rumah itu ada poodle, ada sisu, ada packing. Yang galak itu dua, sisu satu, ini satu. Karena di jantan? Ini jantan sih. Sisunya jantan atau betina? Sisunya betina. Kok dia masih malah galak ya? Iya, malah galak. Jadi ini kayak apa ya, lebih kayak penguasa gitu loh di rumah. Oh, dia jadi penguasa. Jadi apa-apa gitu dia duluan. Kalau makan apa juga dia mesti duluan. Padahal packing itu sama sisu itu keduanya anjing kesayangan kaisaran Cina. Raja-raja gitu. Oh, ya, raja ratu Cina ya. Iya, ini aku merasa pendekin sih bulunya. Oh, ini dipendekin. Iya, ini bulunya aku pendekin. Harusnya kan kayak anjing gitu kan, ya, kayak barongsai gitu ya. Kan. Karena di rumah banyak anjing, jadi lebih enak kalau pendek lah. Ya, yang penting kan mukanya tetap lucu ya. Nah, kalau sifatnya ke orang asing gimana sih? Galak nggak? Ini sih jago kandang ya, jadi kalau pas di luar gini dia takut. Nah, kalau orang datang ke rumah gonggong? Tapi kalau datang ke rumah dia galak. Gonggong gitu? Banget. Oh. Sampai gigit kadang-kadang. Bisa gigit? Bisa gigit. Muka rata gini bisa gigit? Bisa gigit. Ya kan dia cakil gitu ya. Oh, jadi dia bisa jadi anjing penjaga? Mungkin bisa lah ya. Ya, anjing ya pokoknya dia teriak duluan lah. Dia teriak duluan? Iya, dia teriak duluan. Nah, kan lu udah punya anjing apa? Sitsu, Poodle, French Bulldog. Iya. Ya kan? Sekarang packing. Sitsu, French Bulldog, packing, Poodle kan itu ya. Dari keempat jenis ini ya, mana yang paling enak? Paling enak ini, paling enak di mananya? Nah, piaranya kalo, maksudnya kalo perawatannya nurut, atau nurut ya? Kalau nurutnya, Poodle nurut ya. Kita ini? Bilang, kalau ini nggak nurut. Mau packing nggak nurut? Nggak nurut. Dia mah, ya itu dia, kalau kita ngomel-ngomel gitu, dia juga ngeliatin gitu. Cuma kalo, ngeliatin gitu? Iya. Kalau sama sisu, kalau sama sisu? Sama sisu kenapa? Sifatnya enak mana? Nurutnya, baiknya, sama kitanya gitu loh. Kan ada anjing yang istilahnya connect banget sama kita ya. Kalau gue pernah nge-vlog tentang sisu, sisu itu kayaknya enak sekali gitu loh. Ya sifatnya baik sama pemilik ya, playful iya, ya. Iya, iya. Nah,
lebih playful mana antara packing, packing nest sama sipsu? Dapatkan produk Purelux secara lengkap di Pet Station BSD City. Bingung ya? Bingung. Soalnya deket dua-dua sih. Okay. Packing, sisu deket dua-dua. Nah, sekarang soal perawatan ya. Grooming berapa lama sekali? 10 hari. 10 hari kadang-kadang sebulan dua kali lah paling enggak. Oke. Okay. Dulu beli di mana sih ini? Ini belinya di Bandung ya. Breeder? Iya. Pemain iya, pameran di bukan? Bukan sih. Aku sih enggak terlalu bukan yang ikut pameran-pameran gitu. Packing itu kan dia bagusnya di bulu. Ya, percaya enggak kalau packing itu dianjurkan mandinya hanya setahun sekali? Hah? Serius? Serius. Oh gitu ya. Jadi kalau dia dimandikan, undercoat-nya itu, bulu halusnya itu rontok. Oh gitu. Makanya dia nggak bisa full. Kalau lu pernah lihat anjing-anjing pameran di packing di pameran ya, itu benar-benar bisa kotak begitu. Ya, benar-benar bisa kotak bulu ya. Itu nggak dimandiin. Oh gitu ya. Karena kalau dimandiin malah ngerusak struktur bulunya, bikin bulunya juga rontok. Oh. Nah, jadi kerjanya dia apa? Cuman ditaruh aja di atas meja tiap hari sama didinginin. Ini aku baru tahu. Ya paling di blow gitu loh. Oh gitu nggak ya. Boleh nah makanya kalau mau bulunya bagus penuh ya nggak boleh mandi. Ya maksimal setahun sekali. Setahun sekali. Nah ya bau nggak ya pasti ya, bau. Tapi kan di mandi basah itu, di blow ya kan. Nah lalu packing itu ada masalah di jantung. Jadi setiap kali anjing ya di pameran anjing packing udah dibawa jalan juri itu akan minta diangkat. Ya. Itu akan didengar detak jantungnya. Ya kalau baru jalan begitu dong, dudududududud, gitu ya, berarti ini anjing nggak bagus. Gitu. Ada masalah dengan jantungnya karena packing itu kebanyakan masalah di jantung. Nah, kalau ini dia masuk anjing primitif nggak? Dia termasuk anjing yang dicip kalau di Cina itu mungkin ya, kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Termasuk anjing yang diciptakan oleh alam kayaknya. Jadi di Cina udah lama sekali gitu loh. Ya, tapi packing yang zaman dulu ya tidak sepesek ini. Ya. Yang bikin pesek jaman sekarang rata itu ya karena dikawinin lah itu ya, dibentuk. Jadi packing itu termasuk anjing yang tua. Kan zaman Kaisar Cina. Kaisar Cina udah dari zaman kapan? Sudah ada anjing ini. Betul enggak? Betul apa betul? Betul. 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 Ya, pilihannya ya betul dan betul. Ya, nah kalau soal makannya gimana? Nafsu makannya rakus gak deh? Rakus. Rakus ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nah, ada penyakit ya selama piara 2 tahun ini? Nggak ada sih. Kulit gitu, gampang sakit kulit ya? Nggak ada sih. Nggak ada juga ya? Dia di rumah di AC? Di AC. Tapi kayak gini nggak terlalu, itu ya dia, nggak terlalu ngos-ngosan kayak fresh bulldog kebanyakan ya? Nggak. Nggak tahu ya. Mungkin ya, karena takut kali ya. Nggak, tapi dia masih santai nggak? Iya. Nah, tidurnya ngorok nggak karena dia pesek? Ini nggak terlalu sih. Enggak ya? Iya. Enggak kayak French Bulldog ya? Iya, enggak kayak French Bulldog. Padahal French Bulldog lebih mancung, ini lebih iya, pesek, tapi ini lebih... Ini enggak terlalu bunyi yang grok-grok iya, gitu, kalau enggak. Itu kan grok-grok kalau itu kan keras sekali gitu loh. Iya, betul. Ini biasanya tahan apa? Umurnya sampai berapa lama? Umur cukup panjang loh ini loh, di atas 10 tahun ya. Ya, benar enggak? Harusnya ya, 14 tahun gitu ya. Iya, bisa 14 tahun. Di rumah ada dua, satu lagi yang warna putih. Putih? Iya. Bulunya lebih bagus mana mau putih? Yang putih lebih kepiar-kepiar gitu ya. Lebih kepeng ya? Iya. Lebih halus ya? Iya, karena... Lebih tipis gitu. Iya, karena lebih gampang rontok. Oh gitu ya? Iya. Coba aja jangan mandiin setahun. Nah, jangan mandiin setahun, bau. Bau. Oh iya, dia ada bau badan nggak? Kayak puk kan ada bau badan ya? Ini nggak terlalu lah. Kalau puk, bau sekali. Ada bau iya, ya? Kalau ini nggak ya? Ini walaupun enggak, bulunya tebel. Tapi ya mesti dikasih AC biar kering ya? Iya. Ya rajin diituin aja, jangan 10 hari sekali, coba rajin di blow aja biar kering. Gitu ya. Mm-hmm. Ini lo tak pendekin sampai segini. Ya, ya makanya packing itu kalau buat show tuh yang benar nggak boleh dicukur. Nanti rusak bulunya. Namanya siapa? Bubu. Dulu zaman gua kecil tahun 80-an ya, nenek gua punya packing loh. Ya, dia paling benci sama tuh packing nenek gua ya. Orang-orang tuh anjing sih, namanya si Molly. Ya, tuh anjing begitu nakal ya. Begitu mati ya, nangisnya paling kenceng. Dasar mam. Enggak pernah, enggak pernah sakit. Enggak ya. Selama jadi ini enggak ada apa-apa sakit. Tahun lebih enggak pernah sakit-sakit apa-apa. Mencret gitu enggak ya? Enggak. Idealnya berat badannya berapa dia, Om? Enggak ngerti. Belum tahu. Iya.
Mungkin ada yang teman-teman tahu. Ya, kalau ada yang tahu berat badan idealnya di packing list ya bisa ketik di kolom komentar. Karena gue nggak terlalu ngerti soal packing. Cuman yang gue ngerti itu ya karena sering ngobrol di pameran, itu bulunya itu bisa full ya. Jarang dimandiin, setahun paling sekali. Lalu detak jantung mesti diperhatikan. Jadi anjing-anjing yang show itu FCI itu menyarankan juri-juri untuk ikut periksa, untuk menseleksi ya. Jadi anjing-anjing yang ikut pameran itu mesti diperiksa detak jantungnya. Karena baru jalan dikit ya kan, kalau packing kan pas di pameran jalannya cuma muter kotak kecil doang, lingkaran kecil. Mm-hmm. Nah itu kalau udah sampai deg-degan banget ya berarti ada masalah dengan jantungnya. Nah itu nggak boleh di breeding. Grup berapa sih dia? Dia ini grup 9 toy masuknya. Di FCI grup 9. Maksudnya toy, karena primitif tuh pasti. Bukan, maksudnya primitif itu bukannya gimana ya, ini udah cukup tua kok. Ya kan, ya maksudnya setoy. Ya, oke ditutup sekian ya. Bincang-bincang bersama Cici siapa tadi? Felicia dan Bubu tentang packing list ya. Sekilas saja tentang packing list, jika ada yang lebih tahu tentang packing list, bisa ikut bantu tambah informasi di kolom komentar. Jangan lupa share, komen, dan like vlog ini. Anti skip iklan, karena dengan menonton iklan Anda mendukung kami untuk lebih berkembang. Jika kami berkembang, akan lebih banyak informasi yang kami berikan kepada Anda. Goodbye. Ya, dadah.